Korang pengguna Instagram, make sure korang follow Instagram Berita WWE. Dan korang pun boleh follow Instagram aku, Hazwan_Shah, sebab kadang-kadang aku akan buat update ataupun announcement ataupun Q&A untuk channel Hazwan Shah Wrestling ni dekat Instagram aku. Yo guys, korang bersama dengan aku, Hazwan Shah. Sebelum aku teruskan, aku nak minta maaf. Aku baru nak baik demam, batuk dan sesama tak baik lagi. Jadi kalau suara aku macam pelat ke, sengau ke, aku minta maaf. Aku nak menjawab dulu soalan yang ramai orang tertanya. Kenapa Hazwan Shah Bebe tak suka dekat Roman Reigns? Hari tu aku ada macam bagi tahu sikit lah dekat video yang mana tak aku tak suka Roman. Time tu ada jugalah yang trigger sikit. Tapi yang ramai trigger ataupun bitter lebih bila TLC 2019 punya review. Yang ni aku dapat beberapa komen kat ruangan komen kat bawah bagi tahu yang diorang tak suka aku, nak unsubscribe semua tu. Bagi aku tak ada masalah pun. Bila ada yang gigih sanggup DM aku dekat Instagram, maki-maki aku, mencarut dekat aku, so benda tu aku rasa okay, yang ni kelakar. So aku tak ada masalah pun nak teruskan komen ni macam tu dekat ruangan komen ataupun nak terus DM Instagram aku. Terpulang pada korang. Macam aku, aku ada pendapat aku sendiri, aku ada cita rasa aku sendiri. Macam tu lah juga dengan korang. Kalau aku boleh benci Roman, korang pun boleh benci aku, no problem. Tapi nak menjawablah persoalan, kalau korang tanya kenapa aku tak suka Roman Reigns kan, mungkin takutlah ada sedikit salah faham. Aku bagi tahu dulu, aku tak ada masalah dengan Roman Reigns as a person. Bila dia kena leukemia, aku siap wish dia dekat Twitter get well soon. As a person, aku hormat Roman Reigns. Tapi aku tak suka cara WWE guna karakter Roman Reigns ni, macam mana dia kena book. So yang ni aku nak bagi tahu, bukan salah Roman. Roman hanya ikut apa yang bos dia suruh. So macam aku cakap, aku tak ada masalah dengan Roman Reigns as a person. Masalah aku dekat WWE, apa yang kau dah buat dekat Roman Reigns. Mungkin Roman Reigns kena improvekan dia punya mic skill lah. Itu je lah kot. Tapi still tak ada masalah dengan Roman. Masalah aku dekat WWE, macam mana WWE gunakan karakter Roman Reigns. Apa yang WWE buat, they are trying too hard, they are pushing Roman Reigns too hard. Sampai mungkin ada beberapa fans dewasa memang akan mula menyampah dengan karakter Roman Reigns. Dulu kau dah pernah buat macam ni dan tengok apa yang jadi. Ramai boo Roman. Dan baru-baru ni pun Roman dah mula kena boo balik. Time Seth dengan Roman atas gelanggang, ada fans sorak, you both. So maksudnya bukan aku seorang yang rasa macam tu. Dan tengoklah komen dekat video TLC yang lepas, ada juga yang rasa Roman ni boring. Mungkin sebab orang yang macam kami ni rasa boleh bagi dekat orang yang lebih talented lah role yang macam tu. Orang yang very good in mic skill, orang yang memang ada skill yang lebih power daripada Roman atau gelanggang. Contoh terbaik bagi aku is Kevin Owens lah. Tapi kalau dia orang buat Kevin Owens terlalu strong pun, orang akan mula menyampah. Even The Fiend pun, Bray Wyatt The Fiend pun, bila dia terlalu kuat hari tu, orang dah mula rasa macam what the fish is this kan. Kau kena relax-relax jaga karakter Roman Reigns ni. Nak bagi dia kalah boleh, tapi janganlah sampai 12 security. Janganlah sampai susah sangat nak kalah. Yes, boleh je susah sangat nak kalah, tapi cukup lah. Mungkin hari tu Baron Corbin dengan Dolph Ziggler ataupun di revival dia. Jangan sampai 12 orang tu semua datang. It's a desperate attempt lah. Cadangan solusi aku untuk Roman Reigns sekarang ni, kalau kau nak improvekan mic skill dia sekarang, kau nak buat orang suka dekat karakter dia sekarang, susah. Sebab benda tu akan ambil masa untuk Roman Reigns. Tapi apa yang kau boleh buat, kau tukarkan dia ke karakter jahat. Ambil masa beberapa tahun, 3, 4, 5 tahun. And then sementara tu biar Roman improve dia punya mic skill, improve apa yang dia patut improve, improve apa yang kritik cakap pasal dia juga. And then bila dia dah ready, baru kau jadikan dia face balik. Tu cadangan aku. Dan aku bukan pengulas profesional. Aku hanya suarakan pendapat aku. Dan video-video yang lepas, aku hanya menyuarakan pendapat aku sahaja. Aku bukan bias kat sini. Kalau aku rasa Roman boring, yes, Roman boring. Dan jangan lupa, aku dulu minat Baron Corbin ni, tapi dalam match yang lepas, aku kata aku suka Baron menang, tapi still bagi aku match tu teruk. Match tu teruk bukan hanya sebab Roman, sebab Corbin juga. Dua-dua sama je. Kalau nak kata aku bias, Baron Corbin is one aku punya favourite wrestler lah. Tapi aku dah mula tak minat dia, sebab bagi aku sekarang ni dia tak best, dia boring. Tak apa, ruangan komen ada. Korang boleh bagi tahu aku je, korang suka ke tak suka apa yang aku cakapkan ni. So kita pergi kepada main topik kita hari ni. Ada rumours yang menyatakan WWE nak Roman Reigns menang Royal Rumble 2020. WWE nak Roman menang sebab diorang nak Roman ni headline WrestleMania dan kalahkan Bray Wyatt The Fiend untuk Universal Champion. So personally aku rasa no.
aku tak setuju Roman menang Royal Rumble 2020. Sebab kalau kau buat benda tu, akan jadi benda yang sama balik dekat Royal Rumble yang Roman pernah menang dulu. Even The Rock dah datang tolong pun, lepas tu dia boleh tweet balik yang WWE push Roman too hard. Benda ni akan berulang balik dan orang akan boo Roman dekat WrestleMania. Roman takkan jadi babyface yang baik, confirm akan kena boo. Even nak tweet karakter dia pun, benda tu bagi aku perlu masa lah, which is not now. Tapi untuk Roman kalahkan Bray Wyatt The Fiend untuk Universal Champion ni, yang ni aku tak ada masalah sangat. Sebab bagi aku ada few cara yang boleh buat benda ni entertaining lah. Dan aku dah pun ada idea aku sendiri, fantasy booking aku sendiri. Jadi aku tak nak ulas lebih. For now, aku akan katakan no, aku tak setuju Roman menang. Bagi aku, this is not a smart decision untuk WWE buat. Benda ni akan makan diorang balik. Tapi untuk Roman kalahkan Bray Wyatt The Fiend, aku akan katakan yes, tapi dengan cara yang betul lah. Make sure korang tekan butang subscribe. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe supaya tak ketinggalan video yang aku keluarkan nanti. That's it guys, hidung dah pun sumbat. I'll see you guys again in the next video. Untuk Roman fans,